Untuk hari ini benar telah terjadi kecelakaan hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.030 atau 2:30 subuh tadi, antara kendaraan mobil penumpang dengan satu unit sepeda motor. Jadi untuk hari ini benar telah terjadi kecelakaan hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.030 atau 2:30 subuh tadi, antara kendaraan mobil penumpang dengan satu unit sepeda motor. Untuk korban di dalam, untuk korban ini ada 5, 2 dari penumpang mobil dan 3 lagi dari penumpang sepeda motor. Untuk kronologi, jadi untuk mobil penumpang, jenis mobil penumpang itu dari arah Simpang 5 menuju Simpang Raja. Untuk sepeda motor berlawanan arah dari Simpang 5 ke arah dari Simpang Raja. Saya ulangi, dari Simpang Raja mengarah ke Simpang 5. Tetapi berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi-saksi, sepeda motor tersebut memasuk di jalur mobil karena sudah terlalu dekat dan sudah berusaha untuk menghindar, tetapi karena jarak sudah terlalu dekat, kecelakaan tidak terhindar lagi. Demikian. Untuk ada korban jiwa dan dalam kejadian ini? Korban jiwa ada 2 orang dari penumpang sepeda motor. Sepeda motor. Iya, betul. Yang dalam mobil luka-luka? Luka ringan semua. Untuk sang sopir sudah diamankan? Untuk sopir sudah kita amankan, termasuk saksi sudah ada di Mapores sekarang. Dimintai keterangan. Ini kenapa, Dan? Ini ngebut atau oleng gimana, atau diduga apa, Dan? Apa ngantuk gimana yang dari keterangan saksi sementara, Dan? Keterangan saksi, saksi untuk pengendara mobil dalam kondisi fit, dalam kondisi sehat, dan memang kegiatannya memang untuk hari ini sudah dipersiapkannya jauh-jauh hari, jadi tidak bisa dikatakan memang kondisi bagus. Sedangkan untuk sepeda motor itu belum bisa kita minta keterangan karena 2 meninggal dunia dan 1 lagi dalam perawatan. Ada tersangka dalam kejadian ini? Udah tetap tersangka dalam kejadian ini? Untuk saat ini belum kita tetap tersangka karena belum bisa didalami karena semuanya masih dalam keadaan perawatan. Oh gitu. Nah, apa lagi belum ya? Tadi apa? Katanya nak dimakamkan siang ini?